wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit React. Jadi kali ini aku akan melanjutkan MV Marathon GFriend lagi yang part 3. Jadi sekarang aku akan mereact hari ini adalah 3 MV, yaitu saksikan saja bersama-sama ini bagaimana ya, karena aku juga sudah tidak sabar ini untuk journey apa sih petualangan aku dengan GFriend. Oke, kita langsung mulai saja kali ya. 3, 2, 1, go. Oke, foto keluarga, foto grup. Loh. Terus tiba-tiba dari foto grup jadi ke jembatan, terus ini ya main apa sih? Apa dari foto grup terus tiba-tiba ke jembatan main ini apa sih? Sepatu roda ya, sepatu roda. Terus bentuk tangan kupu-kupu. Itu maksudnya apa? Kenapa tiba-tiba jadi ke jembatan? Dari musiknya kayak musik-musik summer nih kayaknya. Oke, ini summer mereka yang kedua kali ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Oh. Lucu banget sih kalian teh. Oh, bentar-bentar. Barusan aku ngituin openingnya kayak opening anime kayak gitu. Gitu-gitu. Terus tiba-tiba jadi tenenenenenenenen. Bagaimana itu bisa? Aduh, hanya GFriend yang bisa memiliki itu ya. Maksudnya dia hanya GFriend yang mau punya musik seperti itu. Aduh, enggak ngerti lagi udah. Jot. Oke, jadi mereka main apa sih? Sepatu roda bersama-sama ya. Oh, cantik sekali. Itu dia ya hasil GFriend. Nah, 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 nah. Dan kayak gitu. Terus juga apa ya maksudnya? Di samping anime-anime vibe gitu mengingatkanku pada retro-retro juga ya. Musik-musik retro tahun 80-an kayak gitu kalau enggak salah. Oh, tim roller. Wow, itu keren banget gerakannya ya, koreonya ya. Itu maksudnya bagaimana? Kenapa tiba-tiba dia lagi nyanyi, kasihan udah diginiin di kepalanya. Terus dia balik ke ini, bukan balik. Terus dia tiba-tiba ke yang rambut pendek ini. Dia lah ya, rambut pendek lucu juga ya. Oke, pindah scene ke yang luar, ke outdoor gitu, kayak ke jembatan yang tadi. Oh. Wow, itu keren banget, aku suka barusan yang dia koreografi yang barusan itu yang pas satu muter, terus ke belakang muter juga, ke belakang. Wow, apa sih kayak domino dance gitu ya, saling berkaitan kayak gitu. Oke, lanjut. Beatnya juga beat-beat yang iya, pokoknya anime banget pokoknya. Itu aku suka banget. Na 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 Villera. Oh. Ke ini apa sih adegan yang ini tapi malam-malam dekat kolam pakaiannya begitu ya, maksudnya pakai lengkap, pakai kos kaki, pakai ini semacam kayak rapi gitu. Biasanya kalau malam-malam kalau misalkan dekat kolam tuh pakai pajama, piyama yang begitu kan ya. Lanjut. Oh, disorot yang di bawah terus tiba-tiba nyorot yang di atas. Itu gila banget sih. Aduh, Mbak, kamu cute banget sih, Mbak, ya rambut pendek.
Okay, bridge.
bisa gitu? Bentar, itu yang tidur kan yang rambut pendek. Terus tiba-tiba kenapa raga Shinbi yang keluar tiba-tiba? Oh, nggak bisa ini. Kayaknya banyak banget pertanyaan ya di apa di MV yang ini. I feel good today. Oh, manik kaca glass bead. Oh, ini keren banget sih. Maksudnya adegannya tadi waktu pas dia apa ngendarain mobil itu kayak apa ya? Kayak di video game kayak gitu ya. Efek-efeknya. Oke, lanjut. Oh, cang cang cang, fingertip. Jadi itu dia ya lirik lagunya dan apa koreonya juga begini nih, cang 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 cang. Jadi kayak suara apa lagi nembak peluru gitu ya, pas banget gitu, fingertip. Wow, ini juga latar setnya bagus, ada apa, ada manik-manik kaca. Efek-efek gelas-gelas gitu ya. Wow, itu kan bener kayak, iya mirip kayak jadi adegan-adegan di video game gitu. Oh, jadi sejauh ini aku lihat itu ada dua member yang blonde gitu rambutnya. Terus Yuju hitam, Shinbi juga hitam. Oh, oke, Shinbi di tengah. Apa sih maksudnya? Begitu mereka buka formasi gitu, terus tiba-tiba Shinbi nari sendiri di tengah gitu ya. Wow. Terus ini juga fingertip, jadi ujung jari. Mereka semua ada di ujung jari. Aduh, gak ngerti lagi udah ini konsepnya. Terus tiba-tiba dia masuk ke mana ini? Oh. Enak banget. Nan 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 nan. Nge-groove banget itu barusan lagunya. Nadanya. Waduh, Shinbi. Bentar, bentar. Shinbi tuh kalau soal apa ya, di samping mengenakan lagu, bening banget suaranya, dia harmoninya enak banget. Terus menyelesaikan tantangan nada-nada yang itu tuh dia cukup baik gitu, dan baik banget gitu ya maksudnya. Bentar, dia barusan nembak si ini, terus tiba-tiba yang blonde ini nembak si Shinbi juga. Bagaimana ceritanya itu? Oh, tuh kan. Tapi nembaknya estetik ya. Peluru-pelurunya tuh estetik, ada langsung pelurunya keluar, estetik banget. Maksudnya langsung ada efek-efek kayak wow, asap yang kayak di kartun-kartun gitu. Lucu banget, sumpah, ngerti lagi. Oke. Jadi maksudnya ini setiap yang itu tuh, setiap benda yang di situ tuh punya rohnya sendiri gitu maksudnya. Ini temanya kayak tema-tema misterius gitu, tapi fantasi juga ya, jadi masuk gitu. Dipantau. Oh. Oh, nggak bisa. Oke, kita lanjut ke ini ya. Ulang ini dance breaknya, nggak bisa gue gitu. One, two, three, four. Jadi, oke. Jadi dimulai dengan tiga orang itu Shinbi, terus aku nggak tahu ini blonde, ini rambut merah gitu. Dia memulai pergerakan itu, terus tiba-tiba ya semuanya ngikut gitu ya. Aduh, apa sih ini, kalian mau nggak ngerti lagi udah. Pistolnya warna pink.
satu hijau, terus tiba-tiba adegan yang rambut pendek megang kupu-kupu dan yang lain juga ikutan megang kupu-kupu. Apa tuh maksudnya? Kok kayak bola-bola? Ntar, kok kayak bola-bola itu apa sih? Bola-bola Dragon Ball. Apa sih? Gua enggak jelas banget. Lanjut. Loh, kok tiba-tiba dia ada di situ? Eh, jatuh dong. Jangan dong, Mbak. Oh. Ini outfitnya army-army gitu ya. Oh. Jatuh dong si Mbaknya. Adlibsnya pada enak banget deh. Nah, 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 nah. Adlibsnya gak ngerti lagi, udah G-friend. Oh, lah, jatuh dari atas gedung tiba-tiba kenapa jadi di kamar? Jadi itu semuanya maksudnya mimpi ya? Cukup rumit juga ya untuk menjelaskan maksud dari MV yang ini. Teorinya kayaknya dia banyak ngambil referensi gitu dari cerita luar kayak gitu, karena ini kayak space apa universe kayak galaksi gitu ya. Jadi nggak tahu deh dia dapat inspirasi cerita dari mana, terus tiba-tiba kayak ada mereka kayak punya power gitu tiba-tiba semuanya, dan kayaknya di mimpinya itu dia punya power dan saling menjatuhkan gitu ya kayaknya. Wah, nggak ngerti lagi udah sama G-friend. Oke, kita lanjut ke MV berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai saja. Ini Love Whisper ya, G-friend Love Whisper. 3, 2, 1, go! Oke, lari-larian. Dari yang awalnya penuh misteri dan seperti cerita luar angkasa gitu, tiba-tiba mereka balik lagi ke konsep yang have fun, ngumpul bareng-bareng, dan kayak masih summer juga ini. Masih tipikal kayak Migustastu. Mereka itu kayak cocok banget, maksudnya menyatu dengan alam ya. Konsepnya MV-MV-nya banyak soalnya ngeituin alam pokoknya. Oke, lanjut. Oh, oke, tadi barusan yang dua main di apa sih itu rel kereta gitu, terus memperkenalkan yang lain-lainnya juga, Yuju ya kalau nggak salah. Terus ini mereka di kayak di stasiun gitu menari, outfitnya sama semua sih. Lanjut. Oh, weh gila, barusan tap 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 tap. The wines make me feel so good. Ah, Shinbi cantik banget kamu. Aduh, tolong komen ya di bawah ya, rambut pendek itu siapa? Aku tidak menyadari, maksudnya tidak tahu kalau di Migustastu sama di Raf dia kurang ini ya, tidak terlalu ini juga aku. Lanjut. Oh, cantik. Tiduran di antara bunga-bunga ya. Aduh, kelihatan kita juga sepertinya ketularan ya cantiknya dari bunga itu ya. Lanjut. Oke, naik kereta. Oh. Dancing in the water. Aduh, oke. Okay. Narinya dalam air. Ya aku tahu sih, meskipun itu bentuknya kayak kolam, tapi kayak kolam-kolaman gitu ya, kayak kolam buatan gitu, emang sengaja buat untuk syuting ini sih, video klip ini. Lucu banget. Oke, ini dua duo ini ya, Dewi-Dewi. Dewi-Dewi penjaga hutan gitu loh. Lanjut. Hey, wow,
Gak ngerti lagi, udah lanjut. Tuh, kaki, tangan, semuanya main. Gak ngerti lagi, udah sama mereka. Maunya apa itu ya? How is a beautiful day? Oh, so beautiful. Apalagi kalian, apalagi kalian syutingnya di apa sih, di pemandangan hijau terbuka, alam terbuka gitu ya. Waduh, gak ngerti lagi. Ini sambil liburan juga kayaknya syuting ini kayaknya. Ah, masa sih? Shinbi, Yuju, cantik. Ini juga nih. Aduh, semuanya pokoknya visual apa start from fingertip. Itu semuanya visual semua tuh, karena udah rambutnya udah gak virgin lagi ya, udah diwarnai, jadi mulai tampak-tampak aura-auranya boleh kelihatan. Jadi kalau misalkan balik lagi ke konsep-konsep yang polos yang kayak gini, cantik banget. Berflower tuh cantik banget. Di mana sih tempatnya? Tuh mereka nyari suara-suara apa sih? Iya sih, aku tahu judulnya ada Love Whisper, bisikan cinta, tapi masa iya nyari bisikan cinta di sungai-sungai begitu? Bagaimana coba? Coba banget. Ngerti lagi udah. Kehujanan. Oh, itu dia Your Voice ya, Yuju. Oke, ini aduh padangnya luas sekali ya, ini pasti enak banget ini ya. Syuting sekaligus liburan sih kalau kata gua mah. Oke, lanjut. Oh, oke, break dance, dance break. Bentar, gak bisa gitu. Ulang dulu dong. Oke, buka formasi terus tiba-tiba nyeplas-nyeplas air kayak gitu. Oh, kayaknya ini bagus banget nih. Bagus banget tadi barusan itunya. Kira-kira kalau live performance-nya pakai air-air juga nggak ya? Maksudnya di stage-nya itu, penasaran jadinya. Kayak nanti bakal aku cek deh kayaknya. Oke, lari menuju sebuah pohon gitu. Wah, itu keren banget barusan. Dia tuh nge-high note sendiri terus tiba-tiba di tengah-tengah high note-nya, terus tiba-tiba yang di belakang itu muter gitu, langsung buka, ngebuka gitu, mereka formasi gitu. Wow. Oke, kumpulnya di pohon itu ya, nggak tahu jadi apaan. Ini bagus nih outfitnya yang ini. Oh, kupu-kupu di apa, di mana sih kupu-kupunya? Bentar, di sebuah radio yang kayak di adegan awal gitu loh. Oke, lanjut. Oh, jadi itu yang mereka cari sebenarnya, kupu-kupu itu ya. Ya, dadah kupu-kupu, kita bertemu lagi di nanti ya, di lain waktu ya. Pasti kalau kata aku barusan ya, jadi dari dia retro-retro terus apa future-future kayak dari fingertip yang kayak edgy-edgy look kayak gitu, terus tiba-tiba kita balik lagi ke konsep yang innocent tapi powerful juga. Powerful dari segi suara, dari segi dance. Kayaknya sih mereka, menurut aku, kayak ada storyline-nya kayak gitu ya. Jadi itu dia reaksi dari aku untuk GFriend. Sejauh ini Navilera itu masih unik sama aku karena ada anime-anime vibe-nya juga. Soundtrack anime, terus fingertip itu retro 80-an, lebih kayak gitu. Tapi dance-nya masih sama, mereka masih powerful semuanya. Terus di Love Whisper masih sama juga, tapi dengan konsep balik ke konsep awal yaitu adalah power innocent. Tapi aku suka MV-nya lebih kayak mendekat ke alam, apa ya,
eco-friendly ya. Kalau kata orang sekarang mah jadi lebih mendekat ke alam gitu kan ya, yang love whisper. Jadi segitu aja dulu reaksi dari aku. Mungkin aku bakal lanjut lagi untuk part 4 MV maratonnya GFriend. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, buddy yang melihat ini, jangan lupa di like, komen, sama di subscribe juga. Kalau misalkan kalian suka dengan konten reaksi GFriend ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.